Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sunada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat telur sederhana menggunakan Corel. Buka aplikasi Corel Draw. Kemudian saya akan ubah menjadi landscape. Pilih ellipse tool. Buat bentuk oval dari atas ke bawah. Kemudian pilih Fontaine Fill Dialog, pilih Custom, kemudian ubah warna hitam menjadi Fade Pink, kemudian klik di sini dan ubah menjadi Sand, ubah Type menjadi Radial dan geser. Kira-kira horizontal dan vertikal 17. Klik OK. Kemudian dengan ellipse tool buat lingkaran kecil. Beri warna dengan putih. Letakkan di sini buat pantulan cahaya dan putar, kemudian